buku dari Muhammad Bagir Komrasat yang berjudul Demokrasi Religius. Nah, demokrasi religius itu apa sih? Nah, kita harus mengenali dulu empat elemen dasar dari demokrasi dan agama. Nah, demokrasi itu dapat kita pahami dalam dua pengertian, yaitu demokrasi maksimalis dan demokrasi minimalis. Demokrasi maksimalis adalah demokrasi yang bebas sebebas-bebasnya. Jadi kita bebas ngapain aja gitu. Tapi menurut Komraset ini lebih kepada liberalisme, bukan kepada demokratisme. Nah, di sisi seberangnya ada demokrasi minimalis, yaitu demokrasi perwakilan, yang mana demokrasi itu dibatasi secara perwakilan aja, sehingga kita menemukan adanya prosedural demokrasi dan bagaimana demokrasi dilangsungkan secara substantif aja gitu. Jadi ada demokrasi yang prosedural dan substantif yang tidak liberal gitu, atau dalam artian setiap individu bebas melakukan segalanya gitu. Dan yang ketiga, agama maksimalis. Agama yang maksimalis itu gimana? Agama yang mengatur kehidupan, baik itu kehidupan dunia, akhirat, baik itu kehidupan personal atau privat maupun publik. Sementara di sisi seberangnya ada agama minimalis. Agama minimalis adalah agama yang hanya mengatur ruang personal dan akhirat. Nah, agama yang minimalis ini, kalau kata Bagir Komrasat, adalah agama yang sekuler gitu. Kenapa agama dibatasi hanya pada hal yang sifatnya privat dan duniawi akhirat saja? Padahal agama itu adalah jalan hidup yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Sehingga kata Komrasat, demokrasi religius adalah pertemuan antara demokrasi minimalis atau demokrasi perwakilan yang prosedural dan substantif dengan agama yang maksimalis atau agama yang mengatur kehidupan dunia akhirat dan personal publik. Sehingga demokrasi religius itu adalah perpanjangan tangan dalam atau perpanjangan tangan dari penegakan prinsip-prinsip dari hukum agama, yaitu keadilan sosial, persaudaraan, kemanusiaan, bahkan pada keseimbangan alam semesta. Nah, titik balik demokrasi religius itu kita bisa temukan dalam Piagam Madinah. Sehingga demokrasi religius tidak seperti yang dikritik oleh Orientalis adalah demokrasi yang baru ada atau diada-adakan. Tetapi demokrasi religius itu bahkan lebih jauh daripada Renaissance, yaitu pada zaman Piagam Madinah pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada abad ke-7 Masehi itu atau tahun-tahun awal Hijriah, Indonesia sudah mengenal adanya persaudaraan, maksud saya Islam sudah mengenal adanya persaudaraan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Nah, sehingga slogan revolusi Prancis yang bertajuk Liberté, Fraternité, dan Égalité itu sebenarnya sesuatu yang hanya di bibir saja. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada tiga indikator itu, sebenarnya Piagam Madinah telah menjelaskan itu baik secara formal atau secara normatif maupun secara pengamalan. Misalnya persaudaraan. Persaudaraan dalam Piagam Madinah adalah persaudaraan kemanusiaan, bukan persaudaraan cuma warna kulit belaka. Misalnya yang terjadi di barat sekarang, bahwa ya hanya white supremacy yang kemudian mendapat tempat di tatanan masyarakat. Begitupun juga kesetaraan. Kesetaraan dalam Piagam Madinah adalah kesetaraan sosial ekonomi. Bukan hanya untuk kaum elit saja. Termasuk pula pada kemerdekaan atau kebebasan. Kemerdekaan dalam Piagam Madinah adalah kemerdekaan yang seutuhnya, bukan kemerdekaan semu yang justru tetap menerapkan perbudakan di satu sisi dan patriarki di sisi yang lain. Misalnya kalau kita merujuk kepada Amerika. Di Amerika baru di abad ke-20 perbudakan itu kemudian dihapuskan dan perempuan kemudian diberikan kebebasan dalam memilih dalam politik gitu. Nah, yang terakhir, tiga komponen demokrasi religius itu bertumpu pada satu calon pemimpin yang religius, yaitu calon pemimpin yang religius secara
Tertib bukan sekedar formal, misalnya ketakwaan. Muhammad Bagir Komraset menjelaskan bahwa ketakwaan itu bukan ketakwaan formal. Padahal di Indonesia juga ada syarat ketakwaan, tapi ketakwaan Indonesia itu syarat yang sifatnya formal saja. Misalnya bertakwa kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan, narapidana korupsi di bawah 5 tahun itu masih bisa menjadi calon pemimpin dalam suatu pemerintahan gitu. Ini kan ada apa? Dia korupsi, dia adalah pelaku korupsi satu sisi, tapi dikatakan bertakwa pula gitu. Jadi ada kemenduaan antara syarat religius dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, calon pemimpin religiuslah yang berhak maju melenggang dalam konsultasi politik. Nah, siapa yang berhak memverifikasi calon pemimpin religius? Yang berhak memverifikasi adalah panitia dan wasit yang religius. Dalam hal ini mungkin adalah lembaga seperti KPU dan lembaga serupa lainnya. Nah, panitia dan wasit haruslah aktor-aktor yang religius pula, karena ketika ada calon pemimpin yang religius secara formal toh atau formal belaka, ia akan digugurkan oleh panitia dan wasit yang religius gitu, karena dia dapat mengidentifikasi kereligiusan calon-calon pemimpin. Nah, filter terakhir dari demokrasi religius adalah masyarakat religius atau masyarakat yang bertakwa. Apakah harus seluruhnya 100% masyarakat harus religius secara substantif, loh ya, bukan secara formal? Enggak juga. Sama seperti mekanisme demokrasi, yaitu 50 plus 1, setidaknya lebih dari setengah masyarakat atau 50 plus 1 yang religius secara substansi, maka ini sudah menjadi iklim yang baik dalam demokrasi religius, dalam penciptaan demokrasi religius. Izinkan saya tutup dengan atsar dari Sayyidina Ali ketika ia ditanya oleh umat di saat ia memimpin. Nah, umat bertanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa di zaman Rasulullah pemerintahan itu adil makmur, sementara di pemerintahan engkau pemerintahan justru semakin memburuk? Nah, jawaban Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu, singkat, bahwa karena di saat pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi umatnya adalah saya, sementara di saat pemerintahan saya yang menjadi umatnya adalah kamu. Itu artinya sebab formal bagi terciptanya sebuah iklim demokrasi yang baik adalah penciptaan masyarakat yang baik. Nah, dan pendidikan menjadi garda terdepan untuk penciptaan masyarakat yang beradab tersebut. Dan apa yang kita lakukan malam ini, sore ini, atau kapan saja teman-teman menyimaknya, adalah salah satu upaya untuk menggugurkan kewajiban kita atau salah satu partisipasi kita dalam membangun sebuah iklim masyarakat yang baik, agar kedepannya tercipta demokrasi yang lebih substantif. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.